Dan juga yang kedua itu adalah mengenai dengan apa namanya kenyataan bersama yang dibuat oleh kecap daripada apa namanya persatuan persatuan pengguna berdaya kawasan dengan juga dia sebenarnya juga meeting kita semalam ini yang pernah melibatkan kita punya perubahan adalah berkenaan dengan kerjasama yang nak kita lakukan untuk memantap menjadi tapi benda tu last kali apabila lepaskan dua kali ini dia jadi mengenai dengan dalam masa yang ini yang mungkin dua tiga sekitar dalam telah dibuat yang mungkin sekarang lebih malam yang saya berdua kita berkata yang maaf kepada diri kita dan saya ingin maaf kepada semua yang ada bukan maksud saya yang betul tapi saya nak malu ke sini sebenarnya saya lupa cakap adalah dia seorang dia membantu saya sebenarnya satu di dalam keadaan koma saya eksiden isteri saya patah tangan anak saya di belakang memang dia bantu saya waktu hospital dulu aku head saya kena tidak terlibat dalam sikit seorang bukan pun kita Alif tu adalah seorang adalah permen Alif tu adalah permen masa saya beritahu tentang permen Alif tu adalah seorang permen memang bukan dia orang luar apa semua dia memang benda lain semua itu adalah benda-benda yang berikutnya dan juga dalam ini ada beberapa perkara yang mengenai fungsi dan kewirausahaan saya rasa dalam ini kena anda pertama itu Goldman minta break kepada tuan kereta sekiranya hendak tukar ke bengkel lain untuk maklumat di sini lepas kita dapat pencerahan jadi isu Goldman minta duit kepada tuan bengkel. Sebenarnya apabila kenderaan itu masuk ke bengkel A dan nak dibawa keluar ni top up ke kenderaan ke bengkel B dan motorbike itu telah disign oleh pemilik kenderaan itu sendiri. Kenderaan A baru tambah pasaran kenderaan workshop A masuk dan workshop B nak ambil keluar. Jadi bayaran itu dicarikan antara workshop A dan workshop B. Itu adalah penjelasan sebenarnya. Bukan konek ni minta duit kepada tuan kereta. Macam yang kita cakap juga apa yang nak disampaikan adalah antara workshop dan workshop telah authorize letter design kenderaan tu masuk ke bengkel A, kenderaan bengkel B nak dan bengkel B perlu dibayar ke bengkel A oleh kerana cost towing, everything semua yang include masuk dalam tu. Isu yang pertama tu lah. Jadi yang berkenaan dengan isu kedua tu industri government melibatkan kerugian berbilion ringgit menyebabkan benda tu saya menarik balik benda tu dan mengaku menarik balik kenyataan tu mungkin ada benda yang kiriuan dekat sini dan menarik balik kenyataan tu dan mohon maaf kepada apa yang dicakapkan. Isu yang ketiga, apabila tuan kenderaan nak ambil kenderaan dan ambil kereta kena charge RM1,000 kepada tuan kenderaan. Itu saya rasa benda tu mungkin ini sebenarnya bayaran ni ditetapkan oleh persatuan. Jadi
Bukan apabila tuan kereta nak tarik balik kerajaan cas RM1 tu, itu benda yang yang benar ya. Ini minimum charge. Kalau nak ambil kereta yang telah ditarik dimasuk ke bengkel, ini tak ada kena-mengena dengan bengkel A, bengkel B. Owner tu sendiri nak ambil kerajaan, dia nak pergi repair. Contoh, contoh dia nak tertolong ke, dia nak repair ke, apa ke dia nak buat, bayaran minimum adalah RM500. Dan ada jumlah maksimum yang charge bergantung pada satu-satu lokasi dan perjalanan yang agak jauh. Jadi kalau tak ada perjalanan untuk tadi, ini RM500 adalah minimum charge. Jadi kalau minimum charge ni ada RM500, termasuklah dengan gaji, termasuklah dengan kontrak, everything semua sekali. Kerana aku untuk sekali ni itulah apa yang dia buat kerja, dia orang tunggu berapa jam itu semua. Itu maksimumnya ada. Di sebaliknya ada bulan cas dia semua bergantung pada satu-satu jarak. Macam tadi abang, jadi kita abang boleh kata tentang tadi, contoh kena di Padang Besar, Gua Besar, dan tadi itu Johor, Batu Pahat. Jadi tone minyak itu sendiri pun melibatkan beratus sendiri. Kau satu-satu, satu-satu kau towing pun sendiri dibatkan mungkin lebih pada tahun hari. Perjalanan itu nanti masuk berjalan-jalan. Nah, jadi kalau kata pecah harga yang RM500 mungkin macam modal daripada apa yang hari ini. Jadi terdapat dalam platform, terdapat dalam platform yang minimum RM500 sehingga lah ke itu bergantung kepada jarak perjalanan dan keadaan kereta tu sendiri. Betul? Kalau kereta-kereta tu ditowing, ditarik, mungkin harga dia lain. Kalau dinaik ke atas rank, mungkin harga dia lain. Okey, bergantung pada jenis kontrak tu sendiri. Okey? Yang saya tanya, yang bila tanya tu, tak betul lah yang sedikit tinggi tu. Yang orang yang dia ada potensi guru lah, masuk guru tapi dia kata kalau masuk bekerja itu lah masuk bekerja kalau kata sekarang mungkin yang masuk mungkin dia mungkin saya faham di sini apa yang cakap tu mungkin lah. Kalau kata dah masuk dalam bekerja, nilai itu mungkin akan jadi lebih daripada apa yang beri mungkin boleh kerana Kalau bercakap tentang wang, dia kata sebenarnya pakai masa. Maksud dia cakap apa yang dia nak dimainkan, dia tak benar, benar.
Tak benar lah. Bila kenderaan saya bukan saya naik, kalipun pukul 3 pagi saya ada cerita kat kawan.
tahu lah, boleh tahu apa yang buat. Boleh tahu. Okay, jadi dalam 800 tu dia menceritakan kuah di dalam 800 tu dibedakan kepada Buddha. Apa dia cerita dia, ini apa yang kuah yang masuk di dalam tu dia menggunakan nama tu. Jadi kita pun rasa benda tu sendiri pun saya amat risau dengan menggunakan menggunakan. Tapi masa itu sendiri dia cakap bila taklah dia cakap benda. Jadi kita tahu benda tu kan, tapi takkan kita nak datang rasa dan betul boleh tak boleh. Sebab kita tak nampak benda tu dia macam tipu masuk dalam tu bila dia cakap. Ingat dan tengok mana itu individu lah, individu lah, individu lah. Jadi apa yang disampaikan oleh individu online itu sendiri mungkin tidak benar. Jadi ini saya cakap atas pengalaman saya. Jika ada mana-mana yang rasa benda ini apa tak betul, saya minta maaf. Mungkin saya cakap tu bagi macam doktor juga, pengalaman doktor apa yang terjadi. Saya cakap di pengalaman saya sendiri. Sebab kenderaan yang naik itu, orang yang naik itu bukan kenderaan dia, kenderaan kenderaan saya. Macam doktor kata yang terjadi, doktor kata yang naik mungkin dah kopi punya kereta. Terpati. Jadi kita pun dengan rela hati, bukan kita bergaduh orang saya bayar juga benda tu. Tapi telefon saya hari ini, dia menjualkan nama-nama ini. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Tapi kita mungkin saya jaga jalan sewaktu hujan lebat di Dari Bumi ada kemalangan baru. Jika sebuah motor telah melanggar kita berjalan belakang. So dengan kereta Goldman ni kita tak dapat apa-apa insurans dan cosok. Lepas ni kita minta PPIM datang bantu jumpa semua ketua-ketua workshop yang ada Bumi Putera kita. Kita minta harap sangat lah Datuk dan kebajikan keluarga kita. Thank you.
Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini dengan menyebabkan hari ini kita telah dapat, dan hari ini kita lah sahabat kita semua dari dan kita pun selama ini wujudkan satu biro perlembagaan yang diluluskan oleh kerajaan
yang mana untuk keselamatan orang dari segi insurans, contoh mengawal lalu lintas, babit kejadian pada lokasi tersebut, berlaku pula kereta terbabas, mati pula pengguna kita seorang. Contoh, risiko ini yang bertanggungjawab hanyalah pada company sahaja. Hanya pada company yang terbabit yang mana kaki tangan itu bekerja dengan company ini sahaja. Nampak tak yang berlaku? Jadi rintian ketua-ketua pun kena faham sebab ahli-ahli juga membina upaya ketua-ketua dan jagalah company-company masing-masing. Yeah. Selalunya, entah macam cakap kalau ketua kena tangkap, budak-budak susah nak jamin. Tapi bila budak-budak tangkap ketua, tak boleh tidur malam nak fikir budak jamin. Okey, jadi benda ni, jaga adab sebagai seorang Islam, tanah air Melayu, bangsa Melayu, kita dalam perlembagaan Raja-Raja Melayu, berpegang daripada awal. Jaga adab kita seorang Melayu. Ya, betul. Yang betul. Dalam Melayu tu lah. Jadi kita ni sebenarnya orang Melayu lain lah. Mulai kita ni ada tolak ansur. Ya. Jadi kalau tidak mendudum, dia takkan berlaku. Jadi jadi kita ni cuba yang terbaik. Sebelum kita balik nanti, kita bersalam salamat. Kita teruskan balik ukhuwah. Ukhuwah sama kita. Yes.
Habis. Jai. Yes. Jai. Selesai. Yes. Ini 67 ya. Baru.